Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 Multimedia B. Perkenalkan, nama saya Eka Rahma Melani. Perkenalkan, nama saya Mufiru Turjana. Perkenalkan, nama saya Madinatul Hasanah. Di sini akan menjelaskan tentang aplikasi perangkat lunak. Nah, pengertian dari aplikasi perangkat lunak sendiri yaitu suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Nah, contoh dari perangkat lunak yaitu ada software sistem, ada software browser, ada software antivirus, ada Microsoft Office, dan ada Paint software. Fungsi dari aplikasi perangkat lunak tentu tidak jauh dari tujuan yang diciptakan. Berikut ini contoh fungsi dari aplikasi perangkat lunak. 1. Bidang ilmu pengetahuan, 2. Bidang pendidikan, 3. Bidang kedokteran, 4. Bidang militer, 5. Bidang bisnis. Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.